Kamu penasaran Ultima Sasuke ya, teman-teman ya? Oke, ini dia Sasuke Rinnegan. Ber. Widih. Widih. Meledak. Pas single target, coy. Kurang itu ya, kurang mantap saudara teman-teman. Single target nih. Halo people, what's up guys, balik lagi sama gue Dharma di sini di Kitsare Project. Oke teman-teman, hari ini kita bermain game Rasengan Rival lagi ya teman-teman ya. Di sini itu event Minato udah selesai dan kita kedatangan ninja baru atau ninja yang udah ada tapi balik lagi teman-teman, yaitu Sasuke ya, Sasuke Rinnegan teman-teman. Mantep banget. Kita coba cek dulu aja untuk ngegacha-gachanya ya teman-teman. Gue tadi udah gacha 20 kali pull dan ternyata gachanya ampas teman-teman. Susah banget ternyata ya. Memang ginian tuh susah banget teman-teman untuk didapetinnya ya. Kita collect dulu. Kali aja gue bisa gacha sekali lagi ya. Kita nabung dulu teman-teman. Semoga sampai event ini berakhir kita bisa dapetin Sasuke Rinnegan ya teman-teman ya. Nanti kalau kita udah dapet ini, kita kayaknya nggak bakal bisa dapetin banner selanjutnya teman-teman, soalnya diamond kita habis gitu loh. Cuman kayaknya sih Sasuke Rinnegan cukup rekomendasi ya teman-teman ya, cukup bagus kayaknya sih. Oke, kita langsung lawan ini aja si siapa nih namanya, Kisame teman-teman. Seperti biasa ya, untuk susunan line up-nya kalian sama, pokoknya intinya tuh begini, gini, gini, sama gini ya teman-teman ya. Terus ininya tuh kalian bisa pakai heal, hidup lagi, stun, ininya ini sama ini ya, semuanya sama sih teman-teman. Soalnya memang hero-hero yang muncul, ih keren banget Sasuke-nya coy. Kita review ultimate Sasuke-nya dulu kali ya. Ini ada efek bulannya tuh apa coy? Efek bulan itu setiap ronde damage. Keren ya. Ngebuff semua ally loh Sasuke loh teman-teman. Gila keren banget asli. Harus punya tapi nggak ada dupe-nya, sama aja bodong teman-teman. Cuman harus kita dapetin ya si Sasuke ini teman-teman. Oke, ultimate-nya kita bakal coba cek ultimate Sasuke-nya bersama-sama teman-teman. Mana nih? Kamu penasaran ultimate Sasuke ya teman-teman ya? Oke, ini dia Sasuke Rinnegan. Ber. Widih. Meledak. Pas single target coy. Kurang itu ya, kurang mantap saudara teman-teman. Single target nih. Enggak area kayak si Minato teman-teman. Kayaknya lebih worth it Minato ya. Tapi dia ngebuff jadi cukup bagus. Cuman ya gue lebih suka Minato teman-teman. Oke, semoga kita dapat Sasuke Rinnegan ya. 20 kali pull baru bisa dapat teman-teman. Kalau enggak si inilah nih. Ingat 50.000 lah. Cepet kan? Oh, enggak dapat lah, sulit pasti. Oke teman-teman, kita langsung aja cek-cek event. Ini kalau kalian ada event kayak gini teman-teman, ini enak banget ya. Jadi kalau kalian misalnya hoki kayak gua kemarin teman-teman, kalian bisa dapetin Naruto Kurama di event ini ya. Jadi kalian gak usah khawatir kalau masalah Naruto Kurama teman-teman. Ini nih, di sini nih ketika kalian udah bisa dapetin kelima, stack 5 teman-teman, kalian bisa dapetin Naruto Kurama ya. Nah, Naruto Kurama ada terus. Ini sekarang Obito ya. Coba kita coba aja nyelesain teman-teman. Daily. Terus ini beli item. Padahal gue lagi nabung diamond teman-teman. Oke. Ini gue sih biasanya sekali, kalau sekali-sekali kalian langsung dapat itu paling wangi banget teman-teman ya. Kita tes dulu. Mungkin ini ya. Jebret. Oke, nggak wangi. Ini. Aduh, susah teman-teman. Ya, tapi kalau kalian berhasil sampai stack kelima ya teman-teman ya, kalian bisa kesempatan dapetin Naruto mode Kurama ya. Itu worth it banget sih menurut gue teman-teman. Oke, ini udah selesai. Terus achievement.
bounty satu lagi kita bisa dapetin Sasuke ya. Kita mencoba terus lah untuk dapetin Sasuke, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah kita farming-farming dikit ya tadi ya, kita akhirnya udah bisa ngegacha lagi, teman-teman. Di sini gua nge-summon beast. Ini gua agak bingung serius deh, teman-teman. Di event ini tuh gimana sih cara bermainnya ya, teman-teman ya. Terus fungsi item-itemnya itu untuk apa, gua juga bingung, teman-teman. Oke, kita coba summon aja ini. Oh, gimana sih ya? Kita upgrade bisa kah? Tuh, upgrade aja butuh pakun lagi, teman-teman. Cuman material gacanya kita nggak tahu dapatnya dari mana, teman-teman. Tuh, material gacanya itu adanya di sini. Oh, kadang-kadang muncul ya di sini, teman-teman ya. Kalau hoki ya berarti ya. Oke lah, kita langsung aja ngegacha Sasuke, teman-teman. Ini nggak yakin gue dapat Sasuke ya. Kita pasti dapatnya di PT, teman-teman. Semoga aja diamond gue cukup ya sampai PT ya. Soalnya Sasuke ini bagus banget di pasifnya, teman-teman. Kita baca dulu skillnya satu persatu deh. Attack untuk satu garis ya, teman-teman ya, akan menghasilkan 145% damage sebanyak 9 kali dan ada 50% chance untuk ngasih blast release status kepada target. Nah, blast status ini dia akan kehilangan 10,2% dari maksimum HP selama 2 ronde ya mungkin ya. Dan bisa di stuck sebanyak 2 kali dan nggak bisa dihilangkan. Ih, bagus banget ini, teman-teman. Damage DOT yang gede banget ya. Kemudian untuk ultimate-nya, dia menyerang musuh dengan musuh yang HP-nya paling rendah dan menghasilkan segini, damage-nya gede banget dan bisa nge-stun target ya, teman-teman. Oke, mantep banget ya. Ini pasti bisa nyetun, teman-teman. Untuk pasifnya, attack akan meningkat sebesar 12%. Ketika Sasuke HP-nya di bawah 15%, dia akan imun kepada semua damage ya, teman-teman ya. Dan akan oke. Okay. Ya, anjing bagus banget, coy. Jadi bisa imun damage ya. Gila, bagus banget ini Sasuke, teman-teman. Kita gacha lah, harus dapat ya. Oke. Okay. Sasuke harus dapat lah. Waduh, nggak dapat, teman-teman. Cuma lumayan dapat ini ya. Gem chest lumayan lah. Ya, lumayan. Besok kita bakal gacha lagi, teman-teman. Ini berarti kurang sekitar 17 ya. Kita hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7. Ini 7 ya, teman-teman. Berarti kurang 10 lagi. 7 8 9 10 11 ya, teman-teman. Ini udah gratisan 11 dari situ. Terus dari misi 11 12 13 14 15 16 16 ya, teman-teman, dari misi 17 18. Jadi kalau kalian bisa ambil ini semua, ya kalian udah pasti dapat ya Sasuke ya, teman-teman, dengan ngorbanin tadi berapa diamond? 30.000 diamond ya, teman-teman ya. Kayaknya gue ngincer Sasuke sama Minato aja deh. Untuk hero lainnya kayaknya gue nggak bakal ambil, teman-teman. Soalnya Sasuke sama Minato aja udah 2 magi ya, teman-teman ya. Kalian bisa cek di sini. Sasuke sama Minato itu udah magi, teman-teman. Udah duanya ya. Oke, supportnya gue pakai si ini. Terus fighternya gue pakai siapa ya? Pakai kamu lo ya. Oke. Gue nggak ada tanker nih, tanker yang kuat gue nggak ada, teman-teman. Tabrak satu lagi aja ya. Jangan deh, kita pakai tanker Kisame aja, teman-teman. Kisame juga cukup bagus ya. Oke. Atau ini kita ganti Tsunade aja, teman-teman. Ganti Conan. Oke. Oke, ya. Mantap. Langsung aja kita bertarung, teman-teman. Gila, one hit. Macam apa itu damage-nya, coy? Gila, ini mah. Apaan tahu? Minato emang gak ada obat. Keren banget ini Minato.
udah pasti menang inilah teman-teman lah. Peringkat 500. Ya gue nggak tahu sampai peringkat berapa ya kita bisa masuk ke 32 besar gitu teman-teman. Oke. Coba ngelawan CP yang gedean ya. CP-nya gedean nih teman-teman. Kita menang apa kalah ya? Oke, masih menang. Oke, masih menang. Oke, masih menang teman-teman, ranking 133. Gila. Line up gue lagi kuat banget ini kayaknya nih. Gara-gara gue dapat Kabuto ya. Tadi gue ngambil Kabuto ya teman-teman. Kalian kalau bisa ambil Kabuto aja buat event-event kayak gini teman-teman. Ini juga cukup worth it ya kalau kalian bisa top ranking. Gila. Hinato udah terbaik lah ya. Wah kalah coy. Widi, ini ada si itu lagi ya. Banyak banget. Ah, ini udah pasti kalah kita teman-teman. Enaknya terlalu kuat musuh. Oke. Kita claim dulu. Wah, di sini pun kalian bisa dapat satu koin gacha ya teman-teman. Nah, bisa dapat satu lagi loh gacha Sasuke. Mantap banget teman-teman. Oke lah, mungkin sekian aja dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman. Dan see you di next video. Goodbye.